Neng, nyantai iya nya, tengah rasanya gitu neng, seher kamu kok. Tuh. Ah benar. Hiji ya. Oge teu aya, lapur. Lapur ya. Hmm? Nah sahabat katanya hiji ge eueuh arek daftar atuh mah kan geulis kos kieu. Piraku meningkat arah rembungan lah kita gitu, bawa boncos ieu. Eh, Kang Raup aja matanya udah tua masih kelihat bening kalau begini mas sahabat. Boleh berdua di situ Metis? Boleh. Boleh kah? Enggak apa-apa. Boleh. Ada yang cemburu enggak? Ada. Ya udah bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan enggak ada ya. Nah, sahabat Kang Raup ini lagi ngos-ngosan batuk nih belum apa sembuh ya. Minta doanya ya semoga cepat sembuh ya. Udah dompet aja sudah tipis, udah habis duitnya. Mana, Neng? Tuh. Dari. Asun. Tah iya habisnya. Jamuk berat. Oh. Tahunya salah pasal teh. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya. Oke sahabat, di video kali ini saya mau jumpai si Neng Nabila ya. Katanya dia lagi ada di saung, entah di belah mana ya. Dia katanya lagi main ke sawah, katanya gitu. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan Kang Rob tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya dan tidak kurang sedikit apapun. Nah sahabat, kali ini Kang Rob sedang berada di pinggir kali ya, di atasnya, di bawah kali ya. Kang Raup tidak disebutkan tadi ya, lupa ya, mohon maaf ya. Kang Raup mendapatkan rezeki ya dari hamba Allah ya, untuk diberikan ke Neng Nabila gitu ya. Ada titipan ya sahabat. Nah sahabat yang di luar sana, apabila kalian yang mau ngasih donasi apa titipan buat si Neng Nabila, bisa chat admin Aplangi 19 ya, ada di situ di kolom twitchi ada nomor WhatsApp saya, bisa dihubungi ke saya ya. Nanti amanahnya insya Allah saya akan sampaikan. Oke sahabat, kita lanjut perjalanannya. Tuh sangat indah sekali ya sahabat. Wih. Tuh di sana sudah kelihatan, mungkin di saung itu ya. Nah sahabat, di sini mungkin nandurnya nggak ada berhenti-berhentinya di sini ya. Setiap habis panen mungkin disambut lagi nih. Waduh sahabat, tuh lihat di bawah. Wah, Kang Raup lupa temu ayo euy. Temu jujul euy, ngala lubang jika naon di mah alus ya na. Pasti loba lauk ieu ana teh lauk lubang ya. Nah, sahabat. Tuh si Neng ya. Lagi asik aja. Kelihatan enggak ya? Wah, wow, pelatarannya indah, woi. Waduh, Neng, kerasi kok jadi saung. Kenapa? Tuh, metis mangga. Metis non? Metis mangga, jambu Jamaika. Wah, wow, kumah sehat? Alhamdulillah, langsung. Alhamdulillah. Iya, Neng mau dipilarian. Pilarian ya, ke bumi. Mohon. Aya kejutan. Teh kamu goh Neng. Pan seueur ka poh Neng murid. Aya pan anu ingetin. Aya wae di penggemar Kang Raup. Katanya mau kasih titipan buat si Neng. Alhamdulillah dulu berapa dong? Ya mau kecil mau besar juga alhamdulillah gitu. Nyantai iya nya, tengah rasanya gitu Neng seher kamu kok. Tuh. Ah benar. Hiji ya. Oge teu aya, lapur. Ayah. Lapur ya. Hmm? Nah sahabat katanya hiji ge eueuh arek daftar atuh mah kan geulis kos kieu. Piraku meningkat arah rembungan lah kita bawa boncos ya. Eh, Kang Raup aja matanya udah tua masih kelihatan nih.
Mending kalau begini mas sahabat. Neng, serius ada yang titip ke Neng. Siapa? Begini, tapi orangnya nggak bisa disebutin, dari hamba lo aja. Iya. Orang mana? Dari luar negeri. Luar negeri. Singapura. Bohong, aduh. Iya, katanya di sana duda. Untuk memberikan rezeki katanya ke Neng. Nah, Neng, skenario Tuhan itu tidak bisa ditebak ya. Iya. Kalau rezeki itu ada aja mungkin ya. Kecil apa besarnya yang penting diterima. Ini dari beliau dari luar sana, dari Singapura ya. Mohon maaf ya tidak diamplokin. Enggak ya, apa-apa. Jumlahnya ya disebutin aja cuma 500.000, tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Iya. Iya, kan zaman sekarang susah nyari uang ya. Iya. Mau 1.000 aja susah. Apalagi 500.000. Iya. Itu seneng enggak? Seneng banget. Enggak nangis. Butuh banget. Enggak nangis dong. Oke, begini aja Neng, ada pesan-pesannya untuk yang di luar sana yang ngasih donasi gimana? Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terus dilancarkan segala urusannya. Amin. Rezekinya dipermudahkan. Amin. Dan semoga menjadi jodoh untuk Neng. Amin. Aduh sahabat, badan udah batuk-batuk masih aja bercanda ini. Aduh. Harus nah sahabat, iya. Tapi kan harus mengasihkan titipan itu kan harus tepat waktu nih. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, sama-sama. Udah nganterin lagi capek-capek. Iya, enggak apa-apa. Sakit. Kang Raup juga udah mengganggu tapi Neng itu ngemeng-ngemeng, ngemeng-ngemeng. Enak kayaknya ya. Naon eta nuju naon teh? Metis. Metis mangga terus teh ieu jambu naon? Aduh, dahes. Jambu dipa. Bentar ya, Kang Raup mau ya. Jambu Jamaika sok. Boleh tuh minta. Iya sok. Tuh. Nah sahabat, berhubungan habis jalan jauh haus, jadi Kang Rau pengen metis. Boleh berdua di situ metis. Boleh. Boleh kah? Nggak apa-apa. Boleh. Ada yang cemburu nggak? Nggak ada. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah sahabat, Kang Rau ini lagi ngos-ngosan batuk nih, belum apa sembuh ya. Minta doanya ya, semoga cepat sembuh ya. Udah dompet aja sudah tipis, udah habis duitnya. Mana Neng? Tuh. Ini aja, Kang Rau main aja. Itu, apa teh? Ini juga manis. Manis ya? Kamu gak ini, kamu kok kamu? Ini pasti tong sertain. Asum? Tah iya, amisnya. Jamu berat. Oh. Kamu nyesel apa sertain? Enaknya amis ya kalau Neng, ini merah. Ini manis. Manis. Manis seperti dirimu. Bisa saja. Sama. Gombal. Aduh, sekarang mah kalau gombal kayaknya agak parah nih. Karena apa? Fisiknya nih baru sembuh benar-benar. Di mana kali serang tak? Ngelirat. Ngelirat wae. Ya sama sana nih. Sama sana. Tong emak. Cocok ini. Tempat ini. Ngaliwat awet dia enaknya. Enak nih. Untuk nih, untuk kita berdua cocok nih. Aduh. Aduh. Untung sahabat enggak apa-apa. Mereka itu dayanya. Aduh, takut kebesekan. Thank you.
Neng. Ya. Kang Raup atau sengarang repot. Itu oge okay. Ngarepot naon di dia gitu. Aya na naon tadi terus, subuhan na naon. Aya gombal-gombalan anu teu nyambung teh geuningan. Lah bendunya. Iya. Aya kata-kata manis dikit tong dianggapnya. Ya. Anggapnya dari hati. Oke, sahabat dimanapun Anda berada di video kali ini mungkin di akhir ya. Mohon maaf ya apabila kata-kata Kang Raup yang tidak senonoh dan kata-kata Kang Raup yang ada banyak salah dan bikin vlognya kurang nyaman dan gak enak gitu ya, karena Kang Raup masih proses belajar dan akan terus selalu belajar, dan Kang Raup tidak akan lelah ngevlog suasana desa, janda desa, garis desa, dan Neng cantik ini yang baheno. Duh, baheno gimana? Yang jangkis, yang cantik ya. Nah sahabat, apabila kalian yang di luar sana yang mau menyalurkan donasi untuk si Neng ini, kan punya anak satu ya nih ya, bisa di melalui chat admin Pelangi 19 ya, nanti insya Allah akan sampaikan yang seperti barusan ya sahabat. Oke, yang memberikan dari beliau yang di luar sana, yang mengirimkan rezekinya, mudah-mudahan kalian dipanjangkan siswanya dan rezekinya diganti dengan berlipat ganda ya. Oke sahabat. Kang Rob mau pamit undur diri, buat topik kode saya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Nengnya ketawa terus tuh. Lihat Kang Raup katanya apa? Iya, ngakak cara ya. Ngomongnya gitu. Iya. Ayo ke Sule ya. Oke, sahabat. Neng. Ngemeng-ngemeng sama Dewi bareng mah. Mending bareng sekalian yuk. Ayo. Ayo orang balik. Nah, sahabat, saya mau ngantarkan si Neng cantiknya pulang ya. Takut dipatuk ular sini. Assalamualaikum.